poinnya bisa dikumpulkan untuk putra Anar. Iya, lakukan sudah Edo Tijar, terima Cepi Arif di sana. Tijar! Tujuh, pukul keras maksudnya, masih ada Sang Libero di sana. Satu, dua, variasi dilakukan. Pukul keras! Terima di jalan sana, utara 46, Cepi Arif yang ketujuh. Oper dua maksudnya, dapat terima dengan udang. Iya, ada tanda di belakang. Cek yang sangat keras. Dan tidak putra Anar. 17-24, iya lakukan sudah hijau, diterima di sana. Umpan nomor 29, siapa yang menuju? Diumpan kali ini, dan para pemain sekalian. Jaya, oh. Iya baik, para pemain sekalian, nampak sudah bersiap-siap. Nomor 71 dari Al Wahid, ia membuka poin pertama. Edo Tijar, lakukan sudah, terjadi perebutan. Dapat juga kita terbaca kali ini. Satu sentuhan yang dilakukan sama senter nomor punggung 12 dari Putra Anar. Dan poin pertama tentunya, ia yang kedua kalinya. Langsung tinggi, terima dengan baik kali ini. Umpan api, siapa yang setuju? Pukul keras maksudnya, masih ada Sang Libero di sana. Satu dua variasi dilakukan. Pukul keras kali ini. Baik nomor punggung 5 yang bertubuh kembali ini. Menambah poin untuk Al Wahid 2-0. Iya, yang ketiga kalinya, ancang-ancang Edo, lakukan sudah Edo, dibiarkan, dan memang bola jauh meninggalkan lapangan, pinjam poin untuk Putra Anar, bertukun 12 kali ini Alfi, iya ancang-ancang Alfi, lakukan sudah, terima Sang Libero di sana, masih ada Ilham, lakukan umpan, betul terang maksudnya, lagi-lagi kembali, semen-semen silang, tidak dapat diantisipasi barisan pertahanan dari Putra Anar, dan pinjam poin 3-1, dua angka positif di awal set yang pertama di babak semifinal ini. Iya, Silvan lakukan sudah, terima di sana. Umpan habis, siapa yang dituju? Terlalu rendah kali ini. Sungguhan bola yang dilakukan nomor punggung 12. Dan poin bertambah untuk tim dari Al Wahid 4-1. Silvan kali ini yang datang. Rambut tinggi, siapa yang dituju? Terima di sana. Pukul nomor punggung 10. Namun sayang sekali, panas komunikasi nampaknya para pemain dari Al Wahid, dan bola dibiarkan jatuh tempat di daerah yang kosong. Poin bertambah untuk Putra Anar 2-4. Cepi Arif terima di sana nomor punggung 5. 1-2 variasi lakukan, dia tapi yang dituju. Sehingga tidak bisa dieksekusi dengan baik. Efek yang dilakukan oleh Al Agung ini bertambah kembali poin untuk Putra Anar 3-4. Ya, 3-1 angka lagi. Cepi Arif lakukan sudah, terima Sang Libero di sana. Lakukan juga kali. Sangat cerdik kembali. Meter Chandra nomor punggung 9 dari Al Wahid. Melakukan satu tipuan. Itu salah seorang pemain dari Putra Anar. 5-3. Lakukan sudah, terima di sana. Bukan hati siapa yang ketujuh. Nomor punggung 10 kali ini. Masih dapat dijangkau. Aku sayang sekali. Yang sekali rekannya tidak ada yang membantu menyelamatkan. Pindah poin tentunya untuk tim Putra Anar 4-5 lakukan terlebih dahulu. Memang sangat sulit. Jatuh bola tepat di daerah yang kosong di bagian depan. Lakukan sudah, ini terlalu rendah. Begitu lakukan orang balik winter dari Putra Anar, dan poin pun bertambah untuk tim dari Al Wahid 6-5. Ya, selamat datang untuk babak kedua. Kita dapat keren tak bunyi. Ayo nyeruti cangcut. Nomor punggung 10. Ancang-ancang akan melakukan set 6 bersama. Awin poin yang pertama. Lakukan sudah umpan nomor punggung 9. Siapa yang ketujuh? Ada Tijar kali ini. Masih dapat. Ada nomor punggung 10 di sana. Pukul keras. Sayang sekali. Tegas keras yang dilakukan Sang Rijal ini. Tidak bisa menembus pertahanan. Yang dilakukan para pemain dari Al Wahid. Dan poin pun bersama menjadi 7-6. Satu angka memimpin. Lakukan sudah umpan api, siapa yang ketujuh? Rijal kali ini. Lakukan tiga maksudnya, Silvan lakukan umpan. Edo Tijar terpuruk saja, tidak dapat diblok dengan baik. Dua orang pemain di barisan depan dari Putra Anar, dan poin tetap menjadi 8-6. Iya, dua angka memimpin. Awal yang baik tentunya untuk Al Wahid. Apakah bisa disusul oleh anak-anak dari Putra Anar? Terlalu rendah kali ini. Mungkin dilakukan nomor punggung 9. Terlalu sudah dari poin pertama 9-6. 3 angka kali ini. Nomor punggung 8, iya, usep ancang-ancang.
lakukan sudah Usep, terima Cepi Arin, umpan habis yang berakhir itu Pak Yasin melakukan perfect kali ini, berhasil melakukan eksekusi yang sangat manis nomor punggung 2 ini dan poin pertama untuk Putra Onar 79. Iya 79 nomor punggung 9 Anjangga. Iya saudara Nabi lakukan sudah terima edo 3 ini 1-2 Paresi lakukan datang orang dari belakang ini back attack yang sangat manis lakukan nomor punggung 4 dan bertambah kembali poin untuk Al-Wahid 10-7. Ya, 10-7. Ilham Agung kali ini dengan jumping jamnya. Lakukan sudah Ilham Agung. Terima di sana umpan Alpi. Nomor punggung 5 Alpi kaki dan berhasil. Satu sembuhan saja. Lakukan nomor punggung 5 ini tidak dapat dijaga dengan baik. Para pemain dari Al-Wahid. Tidak boleh untuk Putra Onar 8-10. Rizal lakukan sudah terima Edo Pijar di sana. 1-2 Palsi lakukan. Edo Pijar ini sangat keras dan sangat tajam. Sebuah bola yang dilakukan sang center Sandra bisa mengelabui para pemain depan dari Putra Onar dan poin bertambah menjadi 11-8. Iya, Edo Pijar kali ini lakukan sudah terima sepuluh serangan terlalu berat. Yang sangat baik memakan bola muntah yang dilakukan sang Nabil di barisan belakang dari Putra Onar dan kembali poin bertambah menjadi 12-8. Iya, 12-8. Nomor punggung satu yang kesekian kalinya di sepian pertama ini. Lakukan sempat jalannya, lakukan sempat tidak dapat dijalankan dengan baik. Kembali sempurna sekali. Satu flashing shoot yang sangat manis. Dan nampaknya official team dari Putra Onar minta tim out untuk mengatur strategi tentunya. Setelah tadi bisa menyamakan perolehan poin, kini ketinggalan dengan 5 poin. Apakah bisa mengurangi atau menambah poin-poinnya? Iya, kembali Bapak Wasit telah meniup peluitnya dan para pemain kembali bersiap-siap. Sang Edo Pijar dengan konsentrasi penuh tentunya untuk melakukan shoot. Iya, lakukan sudah Edo Pijar. Terima di sana. Alpi lakukan juga tapi terlalu hendak. Satu sentuhan yang dilakukan nomor punggung 3. Poin terus melaju untuk tim dari Al-Wahid 14-8. Iya, kembali Edo Pijar. Lakukan sudah Edo Pijar. Komunikasi membuatnya para pemain dari Putra Onar jauh risik dengan baik. Baik bersama untuk Al-Wahid 15-8. Iya 15-8. Nomor punggung satu lakukan sudah terima di sana Nabi. Umpan Alpi 1-2 variasi lakukan terlalu karang kapalnya masih ada catat. Dibuatkan sangat manis dengan susuhan pola yang sangat manja. Lakukan nomor punggung 9 dan naga terjadi pergantian pemain. Alpi keluar dan masuk nomor punggung 6 Akmal. Iya 18. Mudah-mudahan ini bisa merubah keadaan atau merubah strategi di set yang pertama ini sehingga pundi-pundi poinnya bisa dikumpulkan untuk Putra Onar. Iya lakukan sudah Edo Tijar. Terima Cepi Arin di sana. Rizal melakukan service yang sangat tajam. Nomor punggung 2 ini berhasil menambah poin untuk Putra Onar 9-16. Akmal lakukan sudah terima satu dari sana umpan nomor 9. Lagi-lagi umpan terlalu rendah. Sebuah bola yang bisa lakukan sang center Chandra ini sehingga tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Iya lakukan sudah satu dari sana umpan nomor 9. Umpan kali ini yang ditujuh untuk Putra dua arah pemain masih bisa menembus jantung pertahanan yang dilakukan para pemain dari Putra Onar. Bertambah kembali poin untuk Al-Wahid 17-10. 7 angka pemimpin. Iya lakukan sudah lagi-lagi kembali salah komunikasi namanya. Jangan dibiarkan jatuh di daerah yang kosong. Barisan pertahanan belakang dari Putra Onar 18-10. Iya kembali nomor punggung 7 akan melakukan serve sangat keras. Terima di jari sana lupa nomor punggung 6 Cepi Arin yang ketujuh. Over blok langsung yang dapat terima dengan mudah. Iya datang dari belakang kali ini attack yang sangat keras dan tidak dapat dikembalikan dengan baik. Nomor punggung 7 di barisan belakang dari Putra Onar 19-10. Iya yang kesekian kalinya lambung tinggi lakukan sudah Silvan. Terima Rizal di sana 3-1 memberikan bola Cepi Arin lapanya lakukan timbuan maksudnya 1-2 variasi lakukan masih ada Edo Tijar di sana kembali yang ketujuh dia masih ada Cepi Arin lakukan 1-2 lagi 1-1
yang dilakukan sang pointer Malik ini berhasil mengelabui para pemain depan dari Al-Wahid. Poin tetap menjadi 11-19. Iya, Cepi Arif lakukan sudah 1-2 yang dilakukan. Hari ini Usep walaupun tidak keras, sangat apik sekali nampaknya melakukan satu sentuhan atau pressing yang sangat manis dan berhasil menambah poin untuk Al-Wahid 20-11. Lihat 20-11, injak di sana. Umpan apa, siapa yang dituju? Injak apanya yang dituju kali ini? Namun sayang sekali, dinyatakan overnet. Iya, nomor punggung dua ini. Dan poin pun atau nampak salah posisi. Iya, untuk nomor dua ini. Dan poin kembali bertambah untuk tim dari Al-Wahid 21-11. 10 angka pemimpin di set yang pertama ini. Chandra lakukan sudah, terima di sana Rizal. Umpan saja kali ini apa? Sebuah bola atau umpan yang sangat manis akan dimanfaatkan dengan baik. Sampai ke nomor punggung 3 ini, poin pertama menjadi 12-21. Iya, balik lakukan sudah. Umpan nomor punggung 9. Namun sayang, penerimaan passing yang dilakukan nomor punggung 10 dinyatakan dis oleh Bapak Wasit. Kembali poin bertambah. Iya, Ijal yang sediakan kalinya lakukan juga 1-2 pada hasil yang dilakukan. Maksud hati lakukan juga tetap di kali ini. Bapak terbaca dengan mudah dari Yasin Tumpun yang dilakukan sang Super Chandra ini. Poin kembali bertambah. Poin demi poin kembali dikumpulkan para pemain dari Putra Onar ini. Nomor punggung 9, Ilham yang dituju lakukan kumpulan maksudnya masih dapat blokir dengan baik. Ada Ijal di sana lakukan umpan, terjadi perebutan. Masih dapat ditetap dengan baik. Chandra kali ini lakukan umpan, Ilham yang dituju. Dapat terbaca dengan mudah. Benteng yang sangat kokoh dilakukan para pemain dari Putra Onar dan bertambah menjadi 15-21. Iya, 15-21. 6 angka masih ketinggalan untuk Putra Onar ini. Apakah bisa terus mengumpulkan bundi-bundi poinnya atau kembali untuk tim dari Al-Wahid merubah strategi supaya bisa terus meninggalkan, bahkan bisa memenangkan pertandingan di set yang pertama ini. Balik nomor punggung 3 yang kesekian kalinya di set yang pertama ini. Balik anjang-anjang lakukan sudah, balik terima satu beres di sana. Umpan nomor punggung 9, 5 di sana yang dituju dapat diblokir. Namun sayang, nomor punggung 2 nampaknya menyentuh dan terlebih dahulu. Poin pertama untuk Al-Wahid 22-15. Iya, 22-15. Iya, nomor punggung 5 kali ini dengan game jamnya lakukan sudah, 5 terima di sana. Balik terlalu banyak kali ini. Bola muntah dimanfaatkan dengan baik. Edo pijar di barisan depan dari Al-Wahid. 23-15. Tinggal 2 angka lagi. Al-Wahid bisa memenangkan pertandingan di set yang kedua dan kesempatan penuh tentunya untuk Putra Onar bisa terus menambah pundi-pundi poinnya. Ia kali ini bertambah menjadi 16-23. Nomor punggung 10 kali ini sudah bersiap-siap untuk melakukan sub. Lakukan sudah 10. Terima di sana 5. 1-2 variasi lakukan Edo pijar kali ini. Sangat berding sekali. Tidak melakukan pukulan tetapi melakukan satu simpanan dan sulit jejak menambahnya. Cepi Arif di barisan dari Putra Onar. Kita poin 24-16. Iya, 24-16 lakukan sudah. Umpan apa siapa yang dituju? Hijau nampaknya yang dituju. Overblock kembali dilakukan. Hijau nomor punggung 2 yang sengaja didatangkan dari kota Dodol Garut ini berhasil menambah poin untuk Putra Onar 17-24. Iya, lakukan sudah. Hijau diterima di sana. Umpan nomor punggung 9 siapa yang dituju? Silvan kali ini. Dan para penonton sekalian, sebaik cepat yang dilakukan Silvan mengakhiri pertandingan di set yang pertama dengan skor 25-17 untuk tim dari Al-Wahid Salahum. Ya, betul sekali. Ya, kali ini kami akan undi. Jangan sampai hilang potongan-potongan tiketnya. Ayo, kocok-kocok-kocok. Yo, kocok-kocok. Kocok-kocok-kocok. Diacak dulu. Diacak ambil satu. Oke. Kali ini yang beruntung di nomor seri 174. Kali lagi di nomor seri 174. Kalau sudah ada, ya silakan untuk diambil di sumber suara. Kalau tidak ada, kami akan kembali acak. Kalau misalnya ada, silakan ambil ke sumber suara. Kali lagi kami sebutkan 174. Oh, ada. Ya, silakan untuk.
sekedar keberamatan dari acara kami. Ya, sekali lagi 168 kalau ada silakan ambil bersumber suara. Yuk, kembali ke tempat. Ya, ternyata sudah dapat selamatkan surat masih jatuh. Kita baik kali ini kita rekat kali. Nomor 23 kali ini adalah Mbak Cynthia, kita lihat Malik kali ini langsung sudah sama satu dari sebelah tengah umpan masuk nomor 4. Keras kali. Kita dapat dibagi untuk kita yang berbagi. Dapatkan bola dari dua yang kosong masih pindah poin kali ini menjadi 2-1. Kembali kita lihat. Malik kali ini akan melakukan Cynthia. Nomor 25 kali ini akan melakukan Cynthia, kita lihat. Lakukan sudah selama satu dari sebelah umpan maksudnya. Namun bisa selamat di posisi depan ternyata. Namun kali ini gagal. Ternyata tidak dapat dikembalikan dengan akurat. Pastikan poin kita masih dari 3-1. Mari kita lihat. Tempat urus satu kali ini adalah Lombok Setia. Lalatkan. Tidak selanjutnya keberitaan kita hari ini. Pastikan poin kita masih dari 4-1. Mari kita lihat. Awal kali ini adalah Lombok Setia. Dengan kami nomor 25. Kemudian sudah nampaknya. Dapat satu dari bisa berangkat. Lombok maksudnya. Lombok juga. Namun kali ini gagal terlalu keras. Jadi dua lapangan tadi menghasilkan poin pertama menjadi 5-1. 5-1 kedua sementara kita lihat. Awal kali ini akan melakukan setiap kita lihat. Nomor 25 kali ini dia lakukan sudah. Namun kali ini gagal terlalu keras kampanye tadi. Bola jatuh dua lapangan. Kita poin kali ini kita akan kami yang akan nomor 26 kali ini. Bukan sudah nampaknya sahabat Sarbero umpan maksudnya nomor 1. Hari ini berhasil. Keras kali nampaknya. Bukan nomor blok yang sangat agresif sekali. Tepatkan dia punya yang wajah masih yang tidak poin kali. Kita adakan sekali dari awal ini nomor 28 nampaknya akan masuk dia. Macam-macam lakukan sudah. Sahabat Sarbero bisa nampak umpan maksudnya nomor 5. Apa yang terjadi kali ini? Terlalu berat kali. Jadi pelanggan nomor 2 tadi. Jadi dua lapangan kawasan baik pertama menjadi 7-2. 7-2 kedua sementara kita lihat. Sama pun 8 kali ini lompat sudah nampaknya. Lompatnya jadi nyawupan maksudnya. Kukulah keras. Kali ini berhasil nampaknya tadi. Lakukan durasi yang keras kawasan poin 3-7 kali ini. Nomor 25 kali ini. Jadi hari kali ini lompat sudah nampaknya sama satu dua. Lompat maksudnya. Namun kali ini berhasil tadi. Lakukan dan yang keras kali menghasilkan 3 poin kali ini menjadi 8-3. Yang 8-3 kedua sementara. Kedua namun yang sangat-sangat melakukan berbelok-belok dua. Akurat sekali nampaknya. Baik, kita kembali ke lapangan. Lihat nomor 24 kali ini akan lupa sedia. Dari awal itu ancang-ancang dia. Jadi seperti yang dilakukan juga nampaknya sahabat sang kedua hujan untuk pemaksudnya ada kembali. Hari ini berhasil. Sebelah keras tadi. Nomor 2 adalah Rizal tadi. Jadi dua yang kosong nampaknya kemaksian. Kita poin kali ini. Nomor 7 kali ini akan lakukan set. 7 kali ini lakukan sudah nampaknya lupa maksudnya. Namun bisa selamatkan. Nah sayang kembali kali ini. Kita dapat diserahkan dengan sempurna nampaknya menghasilkan poin pertama menjadi 5-8. Kembali ujian akan lakukan sendiri. Lihat lakukan sudah nampaknya sama satu dari sebelah maksudnya. Rasul tadi melakukan ukur blok yang sangat agresif sekali. Menerobos pertahanan nampaknya menghasilkan 3 poin kali ini. Kita rekan kami dari awal ini. Nomor 21 nampaknya akan lakukan setia. Ia lakukan sudah sama sang liber bersembang dengan maksudnya. Satu kedua. Kali ini berhasil tadi. Kulat yang keras. Sangat-sangat keras sekali kami menghasilkan poin pertama menjadi 6-9. Kembali kita lihat nomor 22 kali ini akan lakukan setia. 5 kali ini lakukan sudah nampaknya. Pas lakukan 6 kali ini. Tidak ada yang pembelogging nampaknya. Menerobos pertahanan. Lihat kami ini menghasilkan 3 poin kali ini kita dekat kami. Alain kali ini nomor 27 akan lakukan setia. Dan berikutnya lakukan sudah nampaknya sama sekitar utama maksudnya sampai ke desanya. Kedua yang sangat agurat sekali. Kedua manis tadi. Menghasilkan 3 poin kali ini. Tangan rekat kami dari anak-anak onar nomor 29 nampaknya akan lakukan setia. Lakukan sudah nampaknya sama sekitar utama maksudnya. Terjadi kali ini gagal
Sekumulasi yang keras tadi ke tujuh lapangan. Terlalu kelebar nampak yang menjadikan poin tetap menjadi 8-10. Lakukan sudah. Sekali baru masuk ke angkut formasinya. Nah, orang tanpa. Masih siapa terbesar. Lalu lalu melebar kemudian lapangan masuk poin pertama menjadi 9-10 kali ini lakukan sudah nampaknya selamat sekali berong untuk kesempatan gagal bola tadi kurang sempurna nampaknya masukkan 3 poin kali ini ke tangan rekat kami dari Alwali nomor 29 lakukan sudah kita lihat dia lakukan sudah dengan kali ini gagal. Tidak terjangkau nampaknya, penyelamatan blokan sempurna tadi poin tertambah menjadi 12-9. Kembali kita lihat, Alwali 29 lakukan sudah nampaknya sampai sekitar 4 maksudnya, di sebelah bis, di selama penyelamatan ternyata, ada rebound ternyata, juga sobat gelap, di selama penyelamatan ternyata, ayam seribu sayang nampaknya, tidak dapat penyelamatan kali ini, cuma juga 3 poin kali ini, dengan rekan tadi dari Putra nomor 3 kali ini. Sudahlah Farid lakukan sudah saja. Selamat sekali berong. Empat masihnya. Empat dari tujuh. Empat ini berhasil. Terang tabung. Dan tujuh dua kakak. Semampanya masih tiga poin kali ini. Kepada rekan kami Al-Wahid nampaknya. Akan lakukan setia nomor 25 kita lihat. Kepuksel yang sangat keras sekali lakukan sudah nampaknya. Selamat sekali berong. Empat masihnya. Apa yang terjadi kali ini? Blokin anak untuk tujuh dua kakak kosong. Masukkan poin pertama menjadi 14-10. Lagi-lagi rekan kami dari Alwali datang ke Pak Setia. Yang bisa langsung melakukan sama-sama di baru sana. 4 langsung harus bisa selamat ke depan. Ada rekan kami sampaikan 1, 2, 3 miliar 4, 4, 4. Kali ini Rauh berkawanan kami sudah dapat di blocking. Pengasihkan poin pertama menjadi 15-10. 15-10 terlihat sementara kita lihat gimana Driver ketiga 5 poin kali ini kita lihat lagi-lagi evaluasi sudah kita pelitnya para pemain sudah menempati posisinya masing-masing kita lihat kembali Alwani akan melakukan sedia nomor 25 kali ini macam-macam dia kita lihat. Jajan pixelnya, lakukan sudah nampaknya serikat di poin keempat maksudnya, saya ketuk saja. Selamatkan ternyata, ada rekan kami langsung di belakang, kita dulu kita dulu. Hai, ini berhasil. Jadi hari tergantung bola yang sempurna tadi. Masih ada 3 poin kali ini, kita rekan kami dari anak owner. Nomor 26 nampaknya akan lakukan setia, kita lihat. Apa lakukan sudah nampaknya? Sayang sekali, gagal tadi. Masih pelanggaran sudah nampaknya. Masih pindah poin kali ini ke tangan rekan kami Al-Wahid kali ini anak lakukan setia kita lihat acak-acak dia yang lakukan sudah nampaknya kali ini gagal penyelamatan bola yang kurang sempurna tadi menghasilkan poin pertama menjadi 17-11 17-11 di bulan sementara kita lihat Al-Wahid kali ini anak lakukan setia acak-acak dia lakukan sudah selamat sampai baru ditentukan apa maksudnya diselamatkan hari ini dapat blok namun jatuh di luar lapangan menghasilkan 3 poin kali ini menjadi 12-17 pergantian pemain nampaknya nomor 29 ditarik nomor 10 masuk nampaknya kembali tapi hari ini setia tempat musuhnya dapatkan sampai 4 hari ini berhasil melakukan nomor blok yang keras tadi menghasilkan 3 poin kali ini ketangan dengan kami Al-Wahid nomor 28 kali ini akan lakukan setia ancang-ancang ya demi semua lakukan sudah nampaknya sama-sama dari sana apa maksudnya ya bro kali ini sudah terbaca nampaknya dapat di blok tadi tidak dapat menembus pertahanan nampaknya menghasilkan poin bertambah menjadi 19-12 kita lihat nomor 24 Al-Wahid kali ini lakukan sudah nampaknya sama-sama dari sana apa maksudnya menunggu ketek ini saja selama sebesar dapat ternyata
apa yang terjadi kali ini? Tentu kalimatnya tadi dilakukan dengan kami nomor punggung itu lanjut ini. Masihkan pita poin kali ini menjadi 13-19. Kembali, sedangkan lokasi dia lakukan sudah 6 poinnya sama-sama berang. Bukan maksudnya setinggi belakang. Emang kali ini keras kali. Overlock yang sangat-sangat keras sekali tadi. Tidak dapat dibentuk oleh elemen pertahanan apanya masihkan pita poin kali ini. 20-13 kali ini. Kembali kita lihat. Lakukan sudah 6 poinnya sama-sama berang. Apa maksudnya? Emang kali ini berhasil. Nomor 3 ini sangat tepat sekali saudara Malik tadi. Lakukan kukur yang sangat-sangat akurat. Pindah poin kali ini. Dan kami nomor 2 kali ini akan lakukan sendiri terlihat. Lakukan sudah Rizal. Selamat sekali berumpan maksudnya tersebut kita. Selamat sekali berumpan. Namun gagal. Penyelamatan saudara Ipoy tadi. Terlalu deras. Memastikan poin pertama menjadi 21-14. Kembali kita lihat. Dan kami kali ini akan lakukan sendiri. Bersikap dalam bahasa sudah nampak anak saya terlalu buas nampaknya tadi. Jadi dua lapang anak masih kita poin kali ini bersama rekan kami dari anak-anak nomor 10 nampaknya dalam bahasa dia juga kali ini nampak sudah nampaknya sama-sama dengan hati namun keras tadi juga dapat keselamatan selanjutnya menghasilkan poin pertama menjadi 22-15. Kembali kita lihat nomor 9 kali ini akan lakukan setia lakukan juga dapatkan Ipoh Gai utama untuk ternyata ada rekan kami masih ada kederit yang 7 sampai set belakang ternyata Ustaz masih bilang 1-2 kali ini gagal hingga terjangkau nampaknya saudara Ipoh ini menghasilkan poin pertama menjadi 23-15 hanya 2 mereka yang menggunakannya di set yang kedua ini kita lihat lakukan sudah nampaknya kita itu bisa lakukan maksudnya ada kontak itu saja apakah bisa dapat ternyata itu juga terlihat kali ini lakukan lakukan perbuatan yang sangat keras namun saya terlalu melebar nampaknya masukkan kita poin kali ini kita mereka kami anak owner nomor 3 kali ini mari lakukan sudah nampaknya namun kali ini sangat seru bisa yang tahu tidak berapa dibetulkan teman-teman berikutnya poin kali ini 24-16 kita lihat dan kami alai kali ini lakukan sudah nampaknya sama-sama berang umpan maksudnya ada jamaah kali ini namun kali ini berhasil lah sudah di set yang kedua ini hadirkan 25-16 kembali atas ya yang beruntung kenapa dia kembali dibuka untuk penonton nomor seri 138 kembali lagi 138 silakan yang punya nomor seri 138 bisa ke sumber suara tapi saya orang bertol itu kenapa. Iya, 134. Iya, untuk 134. Kalau ada silakan untuk ambil untuk bersuara. Ya, kita kembali ke lapangan. Skor 2-0 untuk kemenangan tim dari Al-Wahid. Apakah di set yang ketiga Putra Onar bisa merubah strategi tentunya untuk bisa memenangkan pertandingan dan nampak sudah bersiap-siap nomor punggung 9 Dara Chandra pilih sebagai setter terbaik tentunya dari Salawu akan melakukan pembuka di set yang ketiga lakukan sudah Chandra terima sang libero di sana umpan Akmal yang dituju Malik kali ini masih ada Chandra di sana umpan kali ini sangat manis masih bisa diblokir nomor punggung 6 selamatkan saja Ipoy terima sang libero 1-2 koneksi melakukan Ilham kali ini yang 7 berbuat saja kali ini sangat tajam nomor punggung 4 melakukan sebaik yang sulit diantisipasi para blokir dari Putra Onar yang kedua kalinya Chandra lakukan sudah terima di sana umpan Akmal sepak bola kali kalinya balasan yang sangat baik dilakukan nomor punggung 5 sang JP Arif dan poin pertama untuk Putra Onar ia satu menyerang dan satu mempertahankan kali ini lakukan sudah JP Arif terima Elo di sana umpan nomor punggung 9 siapa yang dituju Ilham yang dituju kali ini terjadi satu poinnya pengembalian
yang dilakukan Chandra sama Zeta mencari Allah ini 2-1 Allah yang baik satu angka memimpin untuk tim dari Putra Onar. Umpan nomor punggung 9 kembali Ilham yang dituju bisa diantisipasi barisan pertahanan dari Putra Onar. Poin pertama untuk Allah 3-1 2 sama nomor punggung 5 kali ini lanjut fixernya lakukan sudah terima sang libero di sana. Umpan Alba siapa yang dituju Rika rupanya berhasil lakukan over ball spesialnya dapat sayang melebar jauh di pinggir lapangan. Poin pertama kembali untuk Al-Wahid 3-2 berbalik keadaan satu angka memimpin untuk Al-Wahid kali ini yang kedua kalinya nama punggung lima mampu tinggi terima info di sana dengan sangat baik sekali yang dituju Rika dapat terbaca dengan mudah sudah lakukan sentuhan. Namun sayang, blok yang dilakukan nomor punggung 8 terlalu kokoh nampaknya. Poin kembali pertama untuk Al-Wahid. Ia nomor punggung 5. Lakukan sudah nomor punggung 5, terima CP Arif di sana. Umpan kepal, nomor punggung 3 kali ini yang dituju. Dan berhasil, Alik melakukan sebaik cepat dengan sangat keras sekali. Beda poin untuk Putra Onar, 3-4. Iya 3-4. Lakukan sudah paling terima di sana 5. Umpan Sandra yang dituju Usen kali ini. Umpannya terlalu rendah sehingga sulit dimanfaatkan. Poin terhambat punggung 8 ini bertambah kembali poin untuk Putra Onar 4 sama. Lakukan sudah terima 5 di sana 1-2 pada silam bulan. Kodok pijak kali ini yang dituju sangat keras dan sangat tajam sekali. Baik yang dilakukan nomor punggung 1 kembali menambah poin untuk Al-Wahid 5-4. Ini giliran nomor punggung 8 Usep aja lakukan sudah Usep terima CP Ari di sana. Umpan apa CP yang dituju Rijal yang dituju kali ini dapat dijawab. Namun sayang nomor punggung 2 ketahuan Bapak Wasit menyentuh net dan poin tentunya bertambah untuk Al-Wahid 6-4. Ia 2 kemenangan Usep yang kedua kalinya di set yang ketiga ini. Lakukan sudah sentuh Usep terima Rijal di sana. Tujuh tuntutan dua mereka bola terlalu keras penyelamatan sudah dilakukan umpan tetapi terlalu dalam. Setter nomor punggung 6 dari Putra Onar ini poin kembali bertambah untuk Al-Wahid 7-4 lakukan juga terlalu mendasar sayang yang dilakukan nomor punggung 8 ini satu poin diraih Putra Onar 5-7 lihat nomor punggung 10 lakukan sudah terima sang libero di sana kali ini terlalu tinggi nampaknya satu suguhan bola tepat yang dilakukan oleh Setter Chandra ini tidak bisa dijangkau dengan baik Silvan di barisan lemah. Iya poin bertambah terima di sana sang libero umpan 41 kali ini sangat manis sebagai umpan pengganti tentunya sang setter nomor punggung 9 ini eksekusi yang sangat sempurna dilakukan sang Silvan ini berhasil menambah poin untuk Al-Wahid 8-6 Ilham lakukan sudah dibiarkan kontrol yang baik dilakukan para pemain dari Putra Onar dan memang bola jauh meninggalkan lapangan. Kembali poin pertama menjadi 7-8 lakukan sudah terima di sana. Umpan atas siapa yang lucu lagi kembali Silvan kali ini nambah pun di poin untuk tim dari Al-Wahid 9-7 yang ketiga ini dia ancang-ancang Edo dengan jumping shotnya lakukan sudah terima dengan mudah 1-2 kali yang dilakukan terhasil kali ini satu tipuan dilakukan di sang setter Akmal ini melabui para pemain depan dari Al-Wahid dan poin pertama untuk Putra Onar 8-9 ia lakukan sudah hijau terima Edo di sana umpan nomor punggung 9 nomor punggung 5 kali ini yang dituju walaupun tidak keras sayang pengembalian dilakukan nomor punggung 2 ini kurang baik bola melenting ke pinggir lapangan pindah poin untuk Al-Wahid 10-8 nomor punggung 7 kali ini lakukan sudah Silman sangat keras sekali terima e-point 1-2 panas dilakukan Cepi lakukan tipuan maksudnya masih ada e-point di sana umpan apa siapa yang dituju datang dari belakang nomor 10 lakukan back attack maksudnya namun sayang jauh kembali meninggalkan lapangan satu poin kembali diraih para pemain dari Al-Wahid 11-8 tiga angka kali ini memimpin iya Silman lakukan sudah dibiarkan bola jauh meninggalkan lapangan. Bisa poin untuk Putra Onar 9-11. Iya 9-11. Di giliran Akmal. Lakukan sudah Akmal. Terima sang libero di sana. Umpan Chandra. Kali ini tidak keras. Namun sayang kembali. Sulit nampaknya diantisipasi para pemain dari Putra Onar 12-9.
Di atas siapa yang meruntun kali ini? Kita lihat Abdul satu. Kali ini 139. 139. Berhasil, silakan untuk diambil oleh sumber suara. Oke, 10-12. Langkah ketiga untuk putra onar di set yang ketiga ini. Aja CB Arif lakukan sudah terima sang libero di sana. Umpan nomor punggung 9 untuk kembali yang ketujuh. Berblok saja dilakukan nomor punggung 9. Kembali sudah bisa dibendung barisan depan dari putra onar. Poin pertama untuk Al-Wahid 13-10. Ya, 13-10 nomor punggung 5 lakukan tinggi. Lakukan sudah selalu berkasar saya. Sebelum dilakukan nomor punggung 5 ini dan 3 poin untuk putra onar. Malik kali ini sudah bersiap-siap untuk melakukan set. Lakukan sudah Malik, terima sang libero di sana. Upacara siap yang ketujuh. Usip kembali lagi-lagi. Usip ini mengumpulkan pundi-pundi poin untuk tim dari Al-Wahid 14-11. Ya, 14-11. Aja Usip lakukan sudah, terima CP Ari di sana. Umpan ampal siapa yang ketujuh. 10 yang ketujuh. Kali ini mungkin yang sangat rapat dilakukan sang Edo Pijar sehingga menghambat supaya keras yang dilakukan nomor punggung 10 dari putra onar. Poin pertama untuk Al-Wahid 15-11. 4 angka memimpin. Iya, lakukan sudah terima di sana. Bukan apa supaya rinsu 10 kembali yang dituju. Lakukan dibuat maksudnya terima usir dengan minus 1-2 kali ini. Ada kali ini yang dituju. Tangan medalnya walau tidak keras namun sayang tidak terbaca mungkin variasi yang dilakukan sang Cesar Chandra dari tim Salawu ini. Poin pertama jadi 16-11. Ia nomor punggung 8, Usep yang beberapa kalinya di set yang ketiga ini lakukan sudah. Usep terima di sana. Umpan nomor punggung 9, 3 kalinya ke 17 kalinya tidak terjadi perebutan. Impan saja 1-2 yang dilakukan. Umpan nomor 9 namun saya lagi-lagi kembali bertunggu yang sangat tokoh dilakukan sang Edo Pizar ini. Berhasil mengangkat sepai-sepai keras yang dilakukan oleh pemain dari putra onar. Untuk 11-11, 6 angka ketinggalan untuk putra onar di set yang ketiga ini. Terima di sana nomor punggung 2. Umpan nomor 7 yang ketujuh untuk nomor punggung 3. Kali ini berhasil satu pressing yang dilakukan nomor punggung 9. Penambah poin untuk putra onar 12-17. Iya, 12-17 Nabil kali ini saja. Lakukan sudah Nabil, terima 5 di sana. Umpan jaga siapa yang dituju. Irham kali ini yang dituju. Untuk dapat mengenai tangan nomor punggung 2. Untuk sayang di barisan belakang tidak dapat menyangkau bola dengan baik. Iya, poin kembali pertama untuk Al-Wahid 18-12. Iya, 18-12 lakukan sudah. Terima di sana. Pukul keras, ini berhasil. Baik yang dilakukan Nabil ini. Jatuh bola tempat tidak yang kosong barisan pertahanan belakang dari Al-Wahid Salawu. Poin kembali pertama 13-18. Edo di sana lakukan dibuat maksudnya. Dibiarkan sangat cerdik sekali. Dan memang bola jatuh di pinggir lapangan. Kita poin untuk Al-Wahid 19-13. Ya, 19-13. Edo Pijar kali lakukan sudah mengenainya terlebih dahulu. Umpan apa? Jadi ada jadi 7. Masih ada Edo di sana. Umpan nomor 9. Ilham kembali yang 7. Terima dengan baik Nabil kali terjadi perebutan. Masih ada di sana nomor 9. Silahkan di tempat untuk memberikan bola. Kumpul keras waktunya. Amat saya. Sayang sekali. Baik keras yang dilakukan nomor punggung 5 kali ini dapat terbaca dengan mudah. Mampus blokir dari putra onar. Dan bertopar poin menjadi 14-19. Ijab kali ini lakukan sudah ijab terima di sana sang libero. Umpan nomor punggung 9 siapa yang menyusul padanya. Masih ada Cepi Ari di sana lakukan umpan selamatkan saja angka. Terima dengan mudah kali ini 5 di untuk memberikan bola. Pukul keras back attack Pak Sunjo masih dapat terima dengan baik. Umpan hingga siapa yang menyusul Cepi Ari lakukan di dalam yang kesempatan sang permainan belakang dari Al-Wahid kembali bertambah poin menjadi 15-19. 3-4 angka lagi justru ketinggalannya untuk anak-anak dari putra onar ini. Terima di sana umpan nomor 9 5 kembali yang menuju lakukan umpan dua kali ini tidak dapat dijangkau dengan baik. Spike yang sangat sempurna dilakukan nomor punggung 5 berhasil menambah poin untuk Al-Wahid 20-15. Iya, 20-15 lakukan sudah si umpan terima di sana Nabil. Umpan apa? 2 yang dituju masih dapat dikerukir dan perlu baca kali ini satu pressing yang dilakukan nomor punggung 2
Saudara Rizal ini. Poin pertama untuk Awahi 21-15. Ia langsung masuk. Dibiarkan jatuh begitu saja. Akhir pertandingan di set yang ketiga ini kita nantikan saja, terlalu deras terjadi perebutan, masih ada yang kita lakukan tibuan maksudnya, namun saya satu pengembalian yang dilakukan tanpa punggung empat ini dinyatakan double oleh Bapak Wasi dan tentu jadwal pertama untuk Putra Onar 17-23. Ia lakukan sudah 5-1 jarak di saat umpan nomor 9 set yang ketujuh, lagi-lagi kembali yang sangat berapa dilakukan sang balik di barisan depan dari Putra Onar. Satu angka bertambah lagi, 18-23. Lakukan sudah terima di sana umpan nomor 7 sampai yang ketujuh. Ia lakukan sudah sangat tinggi pukul 4 ini, 3-1 angka lagi pada persediaan di setiap ketiga ini, 24-18, angka yang sangat krusial untuk Al-Wahid untuk bisa memenangkan pertandingan pada sore hari ini. Hijau yang ketujuh sudah bukan pukulan keras kali ini, walaupun dapat diblokir namun sayang jatuh bola di pinggir lapangan, masih ada kesempatan tentunya untuk Putra Onar. Ia menambah memukul poinnya di set yang ketiga ini. Lakukan sudah maaf terima sebuah dari sana 4-9 sampai yang ketujuh. Edo Tijan masih ada Rijal di sana 4-7 pukul yang keras maksud masih ada 5-2 pada sana. Umar punggung 8 ini melakukan sebaik sebab dan mengakhiri pertandingan pada sore hari ini dengan skor 3 untuk Al-Wahid dan 0 untuk tim dari Putra Onar. Ya, untuk para penonton sekalian yang hadir pada sore hari ini, jangan Anda lewatkan untuk hadir kembali menyaksikan digelarnya pertandingan secara langsung pada besok sore, yaitu tim dari Cibungur yang akan berhadapan dengan tim dari Red Express.